Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV, saya Eliza Hasan. Gempa dengan kekuatan 6,4 skala Richter yang mengguncang wilayah Lombok, Bali, dan Sumbawa menewaskan 10 orang serta 40 orang terluka. Penyidik KPK menemukan sejumlah dokumen terkait anggaran dan pengadaan dalam perkara kasus suap Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan. Presiden Joko Widodo melepas ratusan ribu peserta Jalan Sehat Sahabat Rakyat di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga membagikan jaket dan baju Asian Games kepada peserta. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media X.